Disebut kemasukan setan, mata merah karena pelet Hilda, Billy Syaputra jadi emosi. Ratna Listy siap membantu menghilangkan pelet Hilda Fitria yang menempel pada Billy Syaputra. Bukan sambutan baik, Billy Syaputra tampak emosional menanggapinya. Jauh hari, Ratna Listy bersama guru spiritualnya Panglima Langit menurunkan Billy Syaputra termakan pelet Hilda Fitria. Ratna Listy berencana membantu membebaskan Billy Syaputra dari ilmu pelet tersebut. Bahkan, ia berjanji ia akan membongkar kebohongan besar yang Hilda lakukan kepada Billy Syaputra. Ratna Listy dan Panglima Langit berkolaborasi membantu orang-orang yang ingin terlepas dari dampak ilmu hitam. Dari pernyataan tersebut, kemudian Ratna Listy mengaku banyak desakan publik agar dirinya membantu sosok artis itu. Kendati demikian, Ratna Listy menurunkan ia bisa membantu Billy Syaputra ketika orang yang minta bantuan atau kerabat Billy Syaputra mendatangi Ratna Listy. Hal itu sempat diungkapkan Ratna Listy melalui kanal YouTube Bepo yang ditayangkan Senin. Dugaan Billy Syaputra terkena pelet Hilda Fitria itu menurut Ratna Listy bisa diketahui melalui sebuah foto. Lantas, Billy Syaputra pun bereaksi mendengar ucapan Ratna Listy terkait dugaan pelet Hilda Fitria. Sebagai Muslim, Billy Syaputra mengaku mengerti agama sehingga ia tak percaya ada satu orang pun yang bisa mendahului Tuhan. Billy Syaputra mengajak melantunkan kalimat istighfar. Iis Dahlia kemudian menjelaskan dirinya tak mempercayai hal semacam itu dan enggan mengetahui urusan Billy Syaputra. Billy Syaputra tampak menahan emosi ketika menyampaikan pesan tersebut. Adik Olga Syaputra itu juga mengungkapkan terima kasih atas perhatian Ratna Listy. Nama Hilda Fitria mencuat setelah dikabarkan berpacaran dengan Billy Syaputra menjadi masalah. Kemudian Hilda Fitria dikabarkan sudah menikah dengan artis Chris Hata sebelum berhubungan dengan Billy Syaputra. Namun, Hilda Fitria membantah pernah menikah dengan Chris Hata. Hal tersebut diucapkan Mbah Mijan dalam program acara TV Raffi dan Billy Friends Trans TV. Mbah Mijan sempat menjelaskan pelet tempe itu berbahaya melalui akun sosial media Twitternya. Baru-baru ini paranormal Mbak Yo memberikan penjelasan soal pelet tempe Hilda Fitria untuk Billy Syaputra yang dimaksud Mbah Mijan. Bermula ketika Mbak Yo menanggapi hujatan Hilda Fitria dan Billy Syaputra kepadanya. Mbak Yo pun lantas menyambungkan tanggapannya tersebut dengan pelet tempe. Pelet tempe yang dimaksud Mbah Mijan adalah sebuah daya tarik yang memberikan Hilda Fitria ke Billy Syaputra. Mbak Yo juga mengatakan Hilda Fitria mencintai Billy Syaputra, tetapi Hilda mencintai materi Billy Syaputra.